Halo, jumpa lagi dengan saya, JY. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara menghapus aplikasi yang tidak bisa di-uninstall. Di sini, saya akan memberikan contoh cara menghapus BlueStack. Caranya sangat mudah. Di sini, saya menggunakan CCleaner. Klik CCleaner, masuk ke Tools, nah di sini uninstall. Cari BlueStack. Nah, setelah dapat BlueStack, tinggal uninstall. Tinggal hapus-hapus saja, jadi centang-centang aja ini. Uninstall, oke. Yes. Oke, komplit. Nah, begitu caranya. Semoga berguna.